Ini aku video. Oh, di video. Iya. Aku senang di videoin aja. Oh, bagus. Oh, iya, tante lebih terang. Oma, saya ambilin, Oma. Candi Borobudur piramid ya ada di sana ya, itu sekilas gambaran. Setelah itu kita akan menuju ke makan siang kita, Kampung Kecil Resto, ada di area Kenten ya, jadi nggak berjauhan dengan tempat ziarah kita berikutnya. Tempat ziarah berikut kita ada di daerah Sako Kenten, itu terletaknya di Gereja Santo Petrus. Di sana ada dua, pertama Buah Maria Pembantu Ilahi dan Taman Jalan Salib. Kita akan jalan salib setelah itu ya. Kita akan jalan salib di sana. Setelah selesai, kita akan menuju ke kuliner pempek. Ya, kuliner pempek ya. Tepatnya di Sentral Kampung Pempek 26 Ilir. Sentral Kampung Pempek 26 Ilir di Jalan Mujahidin ya. Selesai dari sana, ada satu lagi tempat ziarah yang akan kita kunjungi. Ini satu-satunya di Indonesia dan arsitekturnya seperti bangunan di Efesus Roma ya. Taman Devosi Maria Mater Dei yang ada di paroki Santo Franciscus de Sales ya. Nah, selesai sana devosi, kita langsung misa di sana. Misa hari ini jam 17.45 ya. Jadi diingat-ingat, nanti setelah devosi langsung menuju ke gereja ya. Nah, dari sana kita selesai misa, kita akan malam makan malam hari ini di rumah makan Tiga Nyonya ya. Rumah makan Tiga Nyonya ini perpaduan didirikan oleh Tiga Nyonya ya, dari kebetulan dari ras Chinese ya, Belanda dan Melayu ya, dan dia sudah buka cabang di Jakarta, kalau salah di Sunter dan di Bandung. Nah, untuk yang di Palembang ini arsitekturnya dia di rumah panggung ya, artistik sekali, boleh dilihat nanti. Nah, sebelum acara makan malam, saya ada pesan yang khas Palembang, kue tampah ya. Bisa nikmatin kue-kue pasar ala Palembang ya di sana, jadi nikmati kue tampah ya. Setelah itu kita akan nikmati baru sajian makan malamnya. Nah, di sana bisa selfie, bagus sekali ya, di rumah makan Tiga Nyonya ada arsitektur benda-benda ya lama ya yang bisa jadikan background, ada meriam segala ya di sana, bagus sekali ya, untuk interior arsitekturnya. Setelah selesai sana, baru kita kembali ke hotel. Perjalanan kali ini menuju ke Gua Maria Rosa Mistika akan kita tempuh ya lebih kurang waktu 45 menit, lalu lancar bisa 1 jam. Ya, tergantung nanti arus lalu lintasnya macet atau enggak ya. Tempatnya tenang sekali di sana. Ya, Rosa Mistika ini sendiri tamannya baru diberesin ya, baru diberesin, bagus sekali penataannya. Dari pertama kali yang sebelumnya saya kunjungi, kebetulan hampir setiap tahun saya ke Palembang ya. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di Hino, kebetulan saya membawahi 5 provinsi di Sumatera termasuk Sumatera Selatan. Saya ada 7 cabang di Sumatera Selatan ini, jadi setiap bulan saya pasti berkunjung ke Sumatera Selatan di cabang-cabang saya ya. Terus dan kebetulan makam oma saya, mak saya ya, oma
itu ada di Canton, ya. Ada di Canton. Jadi saudara saya banyak sekali di sini. Sepupu saya banyak di Palembang, ya. Tapi saya bukan Wong Kito Galo sih. Ya. Jadi ceritanya tuh adik dari kakek saya merantau sini, ya. Kemudian dia nikah dengan gadis Palembang dan dia mendirikan pabrik roti pertama di Palembang, Tan Kim Wan. Ya, itu adik dari Ngkong saya, ya. Ngkong saya sendiri Tan Kim Wah. Ya. Nah saat itu Ngkong saya diminta adiknya merantau, ya, ke sini karena adiknya udah sukses. Ya, masuk emak saya ikut, ya, sama papa saya berumur 4 tahun atau berapa, ya, ikutlah semua ke Palembang. Ya, nah emak saya kena kanker payudara, ya, oma saya meninggal di sini. Jadi dimakamkan di pemakaman keluarga dari warga adik Ngkong, yaitu pemakaman keluarga Kampimbuan di daerah Kenten, di daerah Jalan Rustini tepatnya, seberang Panti Sosial. Nah di sana, jadi setiap tahun mau setiap kali cengbeng, ya pasti papa bawa saya ke sini. Jadi kapan sih pertama kali Palembang? Umur 1 tahun kurang 4 hari sudah cengbeng Palembang. Karena papa setiap tahun pasti cengbeng di Palembang. Ya. Jadi pada saat itu, cengbeng itu setiap tanggal 5 April. Setiap ulang tahun tanggal 7 April. Jadi tanggal, pada saat di sini, tanggal 3 April, ya, papa udah tiba biasanya di Palembang. Nah itulah pertama kali saya, 1 tahun umur 4, kurang 3-4 hari, saya udah sampai. Ya, di Palembang ini. Dan selanjutnya papa ajak saya setiap tahun, hampir setiap tahun. Dan kebetulan kakaknya papa, pokoknya papa saya, itu pilot Garuda, ya. Dia tinggal di Palembang. Dan saat Natal biasanya kami nginep di liburan ke Palembang, berkunjung ke Palembang. Nah, saya mau tanyakan, apa udah ada yang tahu sejarahnya pempek? Belum? Oke, saya sampaikan hari ini. Kebetulan ini saya lihat sendiri waktu saya masih kecil. Waktu saat saya masih kecil, ya, itu kebetulan rumah koponya papa, 2 lantai. Kalau pagi itu saya dengar yang pempek itu, ya. Nah, apek-apek itu tuh keliling tuh, ya, bawa keranjang, ya, keranjang kotak, ada tangkainya, ada, ya, terus tutupnya pakai tepung, karung, apa namanya, karung tepung, ya, yang kain itu, ya, kain tepung tapioka, ya, tepung terigu. Nah, terus dia bawa ada di dalamnya, ada pempek, terus ada botol-botol isi cuko, ya. Nah, dia panggil, itu apa, biasa kita panggil makan. Nah, itulah, dari situ saya tanya, jadi sebelum saya tahu lebih detail dari Google, saya tanya sama papa, ini kan panggilnya Ape, ya. Panggil orang-orang Chinese tua di sini panggilnya Ape, ya. Ape, nah, papa saya mulailah cerita. Mau tahu nggak sejarah Ape? Saya waktu itu masih SD, ya, masih SD. Dan pada tahun-tahun itu saya masih kecil sekali sih. Papa ajak saya juga jalan di Ampera. Dulu Ampera tuh bisa diangkat bagian tengahnya, ya. Pada saat kapal besar lewat, jadi pelabuhan akan dari pelabuhan Bombaru maupun keluar dari pelabuhan Bombaru. Itu kapal besar lewat, Ampera bagian tengahnya terangkat. Kalau kita lihat ada dua menara, di situ ada dua katrol, ya, untuk naikin, turunin. Nah, tapi terakhir tahun 70 berapa, nggak lama setelah itu, saya lihat itu dinonaktifkan. Karena satu, dianggap berbahaya karena sudah mulai berkarat rantai-rantainya, ya. Jembatan Ampera sendiri berdiri tahun 65, itu tingkat dari amanat pendidikan rakyat, jadi diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno, ya. Kita mulai untuk yang sejalan pempek. Terus papa mulailah cerita. Pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, orang-orang Tionghoa, orang-orang Tiongkok banyak berimigrasi dari mulai zaman Sriwijaya, berimigrasi ke Sriwijaya. Sriwijaya begitu terkenalnya sebagai kerajaan Buddha yang cukup terpandang, terbesar di Nusantara maupun di Asia Tenggara, itu sampai ke Tiongkok. Salah satu buktinya itu I Ching, biksu Buddha yang dianggap terbesar di dunia, itu I Ching dari Tiongkok. I Ching berkunjung ke Sriwijaya. Setelah kembali ke Tiongkok, Cing bicara sama Kaisar bahwa dia akan mengirim 7 biksu dari Tiongkok untuk belajar di Sriwijaya. Ini menunjukkan berpengaruhnya begitu luar biasa kerajaan Sriwijaya ini, ya, terhadap Buddha di seluruh dunia. Jadi nggak heran di Palembang ini, ya, penganut agama terbesar kedua itu Buddha. Setelah Islam langsung Buddha. Di sini makanya paling banyak kalau makan vegetarian, ya, dibandingkan di kota-kota lain. Kenapa penganut Buddhanya banyak? Orang Tionghoa semua bukan, ada orang Melayu cukup banyak. Kenapa? Gak heran, ya, kembali ke sejarah. Dulu pada zaman Sriwijaya, ya, ini kerajaan Buddha terbesar. Nah, tapi saya ada di rangkaian ini nggak lepas ceritanya. Yang kedua, kenapa orang Palembang banyak putih sipit?
ya. Pada sama Cheng Ho Laksamana Cheng Ho atau di bahasa Mandarin namanya Mangge, ya. Mangge. Nah, itu dia datang ke Palembang sampai 3 kali. Dan itu enggak sedikit, ya. Kapal tuh bukan cuma 10 20 gitu ya, enggak. Itu banyak sekali kapal dia bawa, ya. Dengan sampai 37 ribu orang lebih. Ya, dia armada tuh termasuk para pedagang. Tujuan Laksamana Cheng Ho ke sini mau apa? Nah, kita harus tahu dulu background-nya Cheng Ho. Cheng Ho ini siapa? Ya. Cheng Ho ini laksamana, ya. Laksamana dari salah satu kerajaan Tiongkok. Dia ini Kasim. Kasim tahu kan? Kasim itu kalau di Indonesia bilangnya abdi dalam gitu ya. Cuman di Kebiri itu bedanya, ya. Cheng Ho ini di Kebiri, ya. Dia kebetulan dia muslim, penganut agama Islam. Di Cina kan kita tahu ya, di sana ada daerah-daerah yang Islam ya, seperti Xi'an ya, itu penganut Islam cukup besar lah di Cina. Nah, demikian juga dengan Cheng Ho. Tujuan pertama Cheng Ho untuk kesini itu menyebarkan agama Islam atau dengan kata syiar, kata lainnya. Ya, dia syiar kesini, tapi dia membawa pedagang-pedagang, ya, pedagang-pedagang untuk menjalin kerjasama dengan pedagang-pedagang lokal. Nah, saat itu dia membawa anak buah cukup banyak, armada kapal. Karena menetapnya Cheng Ho sampai datang 3 kali ke Palembang dan menetap di sini cukup lama, ya, nama beliau diabadikan ke Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di daerah Jakabaring, tepatnya di seberang Stadion Jakabaring. Tapi kita nggak sempat ke sana, waktu kita mungkin besok kurang ya. Sana beliau, besok kita ke arah Jakabaring. Selanjutnya, ya, pengikut-pengikut Cheng Ho ini, dia nikah dengan penduduk lokal. Penduduk lokal ini siapa? Melayu. Ya, penduduk Palembang ini Melayu, ya. Melayu, dia nikah, dan akhirnya keturunannya seperti itu, ya. Jadi nggak heran kalau orang Palembang itu putih sipit. Memang keturunannya dari Tiongkok, ya. Ada garis keturunan dari darah Tiongkok. Ya. Seperti juga Nias. Nias itu keturunan dari Taiwan. Makanya orang Nias putih sipit. Kalau kita bisa lihat dari museum sejarah, itu semua terekam di sana. Ya, orang Nias itu dari Taiwan. Ya, kalau orang Batak dari mana? Manchu. Manchuria. Ya, karena orang Batak, kalau kita lihat di daerah Pematang Siantar itu pun sama putih sipit. Ya. Oke, lanjut. Kembali ke Sultan Mahmud Badaruddin I. Pada saat itu, orang-orang Tionghoa berusaha satu. Dia mendirikan balai pengobatan, atau sekarang dibilangnya rumah sakit. Ya, kita tahulah kemampuan dari kesehatan ya. Sinsei Cina itu cukup tinggi. Ya. Dia buka balai pengobatan, dia jadi pedagang, hampir menguasai perekonomian lah di kota Palembang ini. Sultan khawatir, Sultan Mahmud Badaruddin I itu khawatir. Akhirnya apa? Dia keluarkan kebijakan yang sifatnya bukan hanya ke Chinese, bukan hanya ke Tionghoa, tapi ke seluruh pendatang. Ya, dianggapnya non pribumi lah. Kebijakan itu apa? Bahwa untuk khususnya masyarakat Tionghoa dilarang tinggal di daratan. Dilarang tinggal di daratan. Kita mungkin pernah dengar manusia perahu di Sungai Musi. Nah, ini awal mulanya ya. Akhirnya mereka tinggal di atas Sungai Musi, rumah perahu itu. Ya, rumah perahu akhirnya timbullah istilah manusia perahu. Nanti kita akan melewati pada besok ya, pada saat kita cruise ya ke Maro, kita akan melewati salah satu rumah perahu yang masih bagus ya, ada di pinggir laut, di pinggir sungai itu ya. Nah, saat itu orang-orang itu nggak diperkenankan lagi berdagang di daratan, orang-orang Tionghoa. Akhirnya yang mereka saat itu hidupnya dari apa? Dari hasil sungai ya. Kita tahu Palembang ini salah satunya tempat habitat asli dari ikan belido ya, ikan belido. Makanya nanti besok kita lihat monumen belido ya di depan BKB Banting Kuntul Besak. Nah, di sana, dari sana ya, orang-orang Chinese ini, itu belido masih saat itu melimpah, sekarang sih langka ya karena nggak dibudidayakan. Nah, di sana mereka hidup dari ikan belido dipanggang di orang lain mati, hapus ya, saya melewati jalan.
Enggak, bukan, saya minta satu dulu, nanti setelah itu minta satu dua ya. Saya minta satu ini dulu. Cukup, ini cukup, enggak cukup, cukup. Udah saya 158 feet, tapi ada dipotong toilet dari segitu. Jadi itu makanya nggak bisa masuk hari ini ya, karena masalah itu. Itu bus yang ukuran paling panjang gitu. Makanya kalau yang ukuran tanggung masuk. Itu nutupin tulisan. Nutupin tulisan. Ya biarin. Biarin. Itu jangan. Tadi baca tulisannya. Yang dilihat bukan gue. Jarak foto ya tante, jarak foto. Ini Santa apa deh, Bang? Santa Faustina. Santa Faustina. Santa pelindung tempat ini. Oh, pelindung tempat ini. Ya. Ya, nanti harusnya dia namain. Kita tinggal baca. Dia belum jadi. Karena baru diresmiin. Ini tamannya juga bagus dia bikin. Nah, ini belum selesai. Nanti ada jalan salibnya. Aku senang videoin. Aku ini pikirkan nanti kalau udah tua nggak bisa pergi-pergi, aku tinggal. Ini nempel situ. Iya, nempel ke sana. Iya. Udah.
Sekarang ke puncak tuh paling gak enak. Sekarang pada gak mau. Tapi buat apa itu? Ada namanya, tapi aku gak tahu. Ngusir tikus katanya. Ngusir tikus. Karena ini tikus takut. Tur ke Holy Land. Ambil gaya park juga. Rumah hobbit nggak usah. Permainan anak nggak usah. Apa itu? Nggak kebaca. Yang apa mana? Itu tuh. Wahana edukasi lingkungan. Edukasi nggak usah. Permainan buat park sih boleh. Ini pintu gerbang ya. Salah. Mana gedung kecil? Gedung kecil. Ini nih. Kuda. The World Landmark apa itu? Mana-mana? Ini. Flying Fox nggak usah. Mana-mana? Ini yang ada Liberty sama ini cuman begitu dia bikinnya tante. Cari. Iyalah dia udah kesasar kemana-mana ya. Kita makan. Tante dah yang foto. Malaikat itu. Ya duduk. Duduk. Udah. Mau foto? Udah. Tolong dong foto ini, Bu. Mana? Kita belum main sih. Satu, dua, saya mau berhenti kita. Mau dong. Sekarang kaki ini kelihatan semua. Tapi pohon ini gak parah aja. Semoga, Pak. Tinggi, bisa dapat tinggi banget kalau ini aku cuma dapat sedikit. Enggak, aku jalan ada tangga. Iya, dari balik sono nanti. Entah, tapi tinggi banget loh tante.
cakep ambil di situ tuh. Yeah. Dari depan. Cakep banget. Oh, kita bukan misa di sini ya. Kita bukan misa di sini ya. Wow. Nah, dari samping terus dari depan jadi cantik. Dapat kok sepanjang jalan. Ambilin foto ya satu. Disitu. Ya, boleh tante. Minta difotoin. Ya, berdiri sana. Ayo. Sini saya fotoin. Hah? Saya fotoin. Di sini langsung masuk bis ya. Kuliner. Iya. Iya. Ayo, Ci. Sepertinya bagian sana paling anarkis ya. Baik, saya mau mengajak kita teman-teman membayangkan sosok seorang raja. Kalau mungkin yang bagi yang tahu film kolosal Angkling Dharma ya. Ini era-era tahun berapa ini? 90-an atau 2000-an? Di situ sosok raja digambarkan dengan pakaian yang megah. Kemudian hidup dalam kemewahan. Dalam singgasana yang dilayani oleh banyak pelayan. Lalu, apapun yang dia minta akan dilayani dan dituruti. Umumnya seorang raja itu seperti itu. Atau mungkin di film-film yang lain atau di kisah-kisah yang lain, kita melihat sosok raja itu orang yang berpakaian megah, kemudian dilayani, gemerlapan dengan berbagai macam hal yang bisa ia tampilkan. Itu sosok seorang raja. Bisa saja yang terjadi. Saya sudah minta izin kepada adik saya ya, untuk mengisahkan itu. Adik saya rupanya dulu memiliki sifat mirip-mirip seorang raja. Tapi kami bukan darah biru ya. Darah kami tetap merah. Jadi ketika kecil saya bertiga ya, saya nomor satu, saya satu cowok, satu cewek, yang cewek ini. Setiap hari tidak ada kata untuk memaksa, meminta uang. Dan kalau tidak dilayani, ia akan menggedor-gedor pintu sampai tangannya rusak sendiri, tangannya itu sakit. Bahkan minuman yang mengandung banyak soda, kemudian es dan sebagainya, ciki-ciki jajan seperti itu. Tetapi terus senantiasa di buatnya dengan memaksakan kehendaknya kepada orang tua kami. Jadi kami kakaknya yang lain ngalah. Dan ia sekarang itu jadi suster. Ini kesimpulan akhirnya ini gak ada koneksinya sama sekali. Tetapi sebenarnya yang mau saya katakan adalah mungkin kita dalam arti tertentu bukanlah seorang raja yang mempunyai kerajaan, punya singgasana. Tetapi hidup kita, misalnya adik saya ini, bisa saja memiliki sifat-sifat seorang raja yang ingin dilayani. Apa-apa harus tersedia. Bahkan kadang-kadang memaksakan kehendak. Saya melihat, sekarang saya mengajak kita melihat satu sosok yang lain. Cobalah pandang salib di depan itu. Mari kita lihat bersama-sama. Hari ini kita merayakan hari Kristus Raja Semesta Alam. Tapi raja seperti apa yang ditampilkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita? Singgasananya bukanlah apa ya, rumah kediaman yang megah mewah seperti itu. Singgasananya adalah salib sendiri.
Lalu kekuasaannya bukanlah kekuasaan dunia. Ia sebagai seorang raja, tangannya terbuka seperti itu, bukan meminta bantuan atau mau minta dilayani, tetapi ia menyambut semua orang untuk datang kepadanya, menawarkan keselamatan meskipun ia harus berkorban. Kita bersaudara sekarang dan
cinta kasih. Tanya sama siapa? Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada sukacita. Boleh punya di bawah mari. Ibunya dua. Oh, ibunya. Oke. Okay. As nature's way of giving a reason to be living, the golden crown that makes a man a king. Oh, for the high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true, love is a many splendid thing. Forever, oh I love. You're the restless one. Life is here. Love is ended before it's begun. And too many moonlights seems to cool in the warmth of the sun. I give my heart will be complete late, but I'll never give my heart. Tadi ada merah, putih, biru. ada toilet nggak? Oh, toilet nanti di sana, di depan. Oh, sudah sana. Ya, nanti ada. Khusus toilet ya. Oh, ada. Nah, yang bersih di situ. Iya. Nanti kita akan foto di sana. Oh, itu. Iya. Hati-hati, Bu. Iya. Mau difotoin? Oh, bagus danaunya. Bagus ya, Tante. Ini kayak... Tapi kalau kan nggak tulis banyak danau. Tempat lomba. Ada, bukan? Apa? Nggak tahu danau. Buat ini ya, buat main anak-anak ya. Speedboat ya. Aduh, lucu banget. Ini kalau siang lebih ramai nih, Tante. Apa? Kalau siang tambah ramai. Oh iya. Sekarang masih sepi. Oh, kepagian. Belum juga pagi. Jam 9 ya. Coba. Masih di Car Free Day. Ini tempat lomba ini. Lomba kalau Asian Games. Itu oh, iya. Tempat duduknya? Iya, itu tribunnya bisa nonton ya. Iya. Lomba apa namanya tuh? Nggak tahu. Ski air apa ya? Mungkin. Nggak tahu. Kayaknya ada tempat ininya, lompatnya. Ya ampun, ini bangkai-bangkai ya. Lompat terus foto, nah bagus. Pas lompat di foto. 1, 2, 3 ngitung. Lompat, Bu. Kuat kakinya. Enggak kuat.
kagak naik. Ini juga tempat nonton ini tante. Jelek backgroundnya sana lebih bagus. Ya ayo tante berdiri sini, berdiri sini. Ini yang bagus. Ini ya. Iya. Kelihatan itu apa pohon-pohonnya itu. Hmm. Oh ya punya nggak bisa foto. Iya aku nggak bisa foto. Udah tante. Si itu mau foto suruhnya kumpul ke sini. Foto-foto. Video lihat rekornya jalan. Pakai kamera kan? Oh, ini kayak sepeda. Ih, bukan ini apa ini tante? Udah rusak. Udah rusak. Merah semua. Merah semua. Itu bersatu kan merah semua. Di bus kita juga banyak yang merah. Naik sepeda enak ya. Nggak enak juga banyak mobil. Dia nggak ada jalur sepeda. Ya dia belum bikin. Tuh, si merah juga jalan-jalan di situ sendiri. Mendingan kita jalannya ke sana tante. Tapi bukan toilet ya, kita cari toilet. Kasih dong, dikasih. Ya bu, satu dapat bukan dua jembatannya cuma
Iya, dari sini bisa. Oh, itu Pak Mo. Pertama orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Oh, saya ini gimana?
cuma beda. Ya, saya kalau sih makanya dua. Jadi setiap malam sekali timur mereka datang itu semua marga. Saya bermacam-macam ada family, ada seribu, ada seniorn, ada bermacam-macam sama. Di nasi cing, kita semua kumpul dari cing. Ya, kan turun menurun dia kan. Akhirnya Cim masuklah Indonesia untuk mendamaikan supaya kita tidak terpecah. Jadi ini nanti kerajaan ini akan hidup kembali. Mudah-mudahan kalau saya mau supaya selesai semua nanti bisa melihat kerajaan ini. Barang-barangnya masih ada di kami di Jawa, tanah Jawa. Di tanah Jawa. Ini bapaknya kapiten, mayor putih. Mayor. Ya, lebih tinggi dari kapiten. Nah, akhirnya dia meninggal, dia serahkan anaknya, dia kembali ke Belanda. Kapiten, ada kapiten Presiden Belanda. Yang kedua namanya Tuan Hanley. Maksudnya, kapiten itu kalau zaman sekarang gubernur atau wali kota, pemerintahan. Untuk mengatur semuanya warga yang ada. Kalau ini jadi mayor. Satu kapal, jadi dewa ini bukannya sifat kita ini dibungkus pakai putih, tidak. Itu pakai kapal didodohin seperti panglima besar. Jadi tidak dibungkus. Nah, sudah sampai di bumi Sriwijaya itu diangkat semua. Ini yang aslinya. Macam ini, Wang In. Kan ada stempel cap raja. Dari kaisar yang memberi ini kepada mungkin Raja Qing atau Ming yang pertama yang bawa ini. Ini ya. Dari tahun berapa? Kalau ini ya bisa-bisa di zamannya Ming 1300 atau 1600. Ini dibawa ke sini buat siapa itu? Untuk main dalam dibawa ke Sangkukong ke Semarang ya? Semarang itu cabang. Cabang. Dulu sewaktu Ming Qing sudah sampai di sini yang terakhir ya. Di Jawa ada masalah, Raja Qing suruh berangkat langsung. Cenggo sama pangeran di sini keturunan untuk berangkat ke Semarang. Oh, kalau sini, untuk ya orang Cina yang pertama adalah di Bumi Sriwijaya. Pokoknya pernah sekarang. Saya dulu lama di Jakarta. Anak istri di sana semua di Kelapa Gading. Saya kalau tinggal di rumah ini sakit kaki semua di sini. Tidak boleh maksudnya tidak boleh tinggal. Boleh jalan tapi tidak boleh kerja. Ya, Jakarta di Kelapa Gading semua. Iya, sendal tiap hari. Kalau lama di Jakarta 2 minggu sudah batas waktunya. Ya, lu pulang lagi. Pulang. Jadi kalau kena apa dingin, pijak keramik pun lantai linu semua. Jadi ini bukan untuk hadiah Sriwijaya ya, bukan. Untuk rumah sini. Nah, raja yang dikirim kaisar memberi kepada utusannya. Macam kita ini ada namanya kudeta zaman-zaman kerajaan dulu. Kaisar di Cina, misi kaisar itu banyaklah selir. Selir itu ada berapa biji? Yang berebut kekuasaan itu anak selir-selir ini yang laki. Lalu raja kaisar dia akan fungsikan anaknya seorang laki-laki sebagai pengganti dia sebagai kaisar, mengangkat anak yang pertama dari bini pertama itu adalah asli tunggal dia. Nah, yang kecemburuan ini anak-anak selir ini mengambil kekuasaan. Lalu diungsilah ke bumi Sriwijaya. Ya, ada hubungan antara Sriwijaya sama kita kan keturunan Tionghoa semua. Nah, keturunan.
Jadi macam kita ini kaisar rajo datang ke Indonesia itu tidak pernah bawa istri. Menikahlah sama penduduk orang itu anak orang campur menyampur. Macam ini kampung. Tulisannya. Dan ngerti itu nama lain di situ. Namanya hampir sama dengan nama saya. Ada nama Pyongji juga, tapi tidak tahu apa artinya. Emang nama kau ada di sini. Pantes kau disuruh ngurus juga lumayan. Secangkut ada nama Pyongji Maga. Aku kasih cua-cua Pyongji. Bapaknya Kaisar di Cina. Nah ini calon istrinya. Jadi beliau ini begini, sudah jadi keponakan dari Sultan Mahmud Badaru I. Beliau ini ada keturunan dari kerajaan dari Majapahit. Majapahit sama kerajaan Sriwijaya ini bersaudara. Lalu beliau ini mengikut pamannya keliling Nusantara, selesai lalu tinggallah di sini. Dijodohi oleh Sultan kepada putri ini. Udahlah kamu jadi sama dia menikah. Nah sebelum dia menikah baru bertunangan tukang cincin dan tanda jadi. Lalu beliau ini berdua berangkat ke negeri Tiongkok untuk melapor kepada kaisar keluarga dia menikah di Bumi Sriwijaya. Sudah sampai di sana dikasih guci 7, tapi tidak tahu isi guci 7, taunya saya rasin. Raja tidak kasih tahu kepada putri dan pangeran ini, aku menuju kemarin tidak tahu, tidak dibolehkan. Karena menghindari perompak laut. Nanti kalau dijaga perompak laut habis barangnya. Lalu dia pulang, sudah dapat hadiah, pulanglah sampai dekat Pulau Kemarau, kapal itu rusak nyangkut di sana. Lalu si pangeran ini sama putri pindah perahu kecil, kapal kecil nanti itu. Sewaktu dia turun dari kapal kecil, dia bilang, kebanyakan sayur. Kenapa saya datang ke negeri Tiongkok tidak menuju hadiah? Itu dia yang nikah. Dia anggap pangeran dan putri. Lalu dilihatnya ada 7, dia takut pulang bawa ke sini, takut dimarah oleh sini punya keturunan dia, raja-raja sini. Buat apa kamu datang jauh-jauh cuma dikasih sayur? Anggapan beliau ini berdua. Lalu dibuangnya 5 ke sungai. Sewaktu dibuang 5, kakaknya melapun ke dia. Hei Bunan, lu di mana? Saya bentar lagi sampai kak saya buang pemberian raja. Nah si kakak beliau ini, taman ini sudah tahu, dapat telepon dari sana, dikasih hadiah di dalam guci. Karena untuk menghindari jangan sampai kejadian. Jadi diambil, lalu kakaknya marah, kenapa kamu buang? Itu guci itu ada untuk kamu menikah. Lalu pangeran marah lagi sama kakaknya. Buat apa kak sayur? Di Bumi Sriwijaya itu banyak sayur, kenapa saya bawa dari di Tiongkok? Itu anggap beliau ini. Kakaknya marah lagi. Periksa apa yang sisanya yang kamu buang itu 2. Pecahin gucinya. Pas dibuka, sayur diambil, emas serbuk sama berlian. Wow. Nah lalu si pangeran bagaimana terkejut melihat barang itu, lalu dia terjun ke sungai untuk mengambil yang 5 guci yang dia buang. Tidak timbul-timbul berjam-jam. Lalu si niat calon istri ngajaklah dayang pengawal 1 untuk mencari pangeran di dalam sungai. Lu nyebur tidak timbul lagi, pengawal di kapal nunggu. Lu kok pangeran mau putih hilang? Lalu pengawal-pengawal beliaunya lapor kepada Sultan. Sultan marah, cari sampai ketemu. Sampai malam tidak ketemu, lapor lagi pengawal. Tuhan tidak ketemu, ya sudah mungkin sudah ajal. Nah, lalu terjadilah ada tanah tumbuh 3 di Pulau Kemarau. Itulah bukan beliau. Jadi semua orang ini macam bentuk apa yang ngerti sejarah, itu dianggapnya si pangeran sama putri sama dayang. Tapi jasadnya tidak ketemu. Nah, beliau datang menemui kita. Kasih tahu umat manusia, jangan disembah tanah. Yang kamu sembah itu salah. Yang kita sembah adalah Tuhan. Orang banyak meminta sesuatu, minta kepada pangeran ini, apakah orang mati bisa ngasih? Dia ngomong. Tidak bisa, dia ngomong. Yang kamu sembah itu Tuhan. Yang kamu sembah ini, yang kuburan itu, tanah kosong itu adalah jin dan setan, bukan saya. Kasih tahu orang manusia, saya kasih tahu semua. Boleh datang. Yang kita doain adalah pangeran di pinggir sungai. Kalau zaman dulu, cerita kerajaan ini, dulu dibikin bentuk pondok.
untuk orang berdoa buang kembang untuk ngirim doa untuk pangeranmu putri ini yang bisa diterima di atas macam itu. Bukannya kita minta sesuatu, ada pohon cinta, mintalah cinta, apakah Tuhan menuju pohon cinta, bingung. Itu kan bikinan cuma manusia. Oke. Ya. Terima kasih.
banget. Deketin lebih gede. Sorry. Iya, enggak apa-apa. Duduk sini gini ya. Iya, terlalu ini jauh. Terlalu jauh. Coba. Itu juga yang duduk di belakang terlalu mepet, Tanda. Nggak bisa. Kalau aku duduk sini, ini yang nggak bisa. Ini. Duduk sini, bisa teman-teman. Yeah.
sono. Tante, Tante lihat sini. Action. Ayo jalan yuk. Tunggu, tunggu. Tante pinggir, Tante. Minggir, minggir. Tante minggir. Ah, si Tante jalannya enggak minggir. Dadah.